Sabtu siang warga Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dibuat kaget dengan kemunculan fenomena banjir berwarna merah. Luapan air hujan ini berwarna merah seperti darah dan mengalir ke semua sudut kampung. Warga pun heran dengan fenomena yang baru pertama kali terjadi ini dan belum diketahui dari mana asal warna merah tersebut. Meski demikian, warga menduga warna merah pada air berasal dari bahan pewarna batik yang tumpah dalam jumlah cukup banyak dan terbawa oleh limpasan air hujan. Kota Pekalongan, khususnya Kelurahan Jenggot, memang terdapat pengrajin batik rumahan yang cukup banyak. Saat banjir, biasanya produksi batik dihentikan. Ya pada keluar semua, Mas. Istilahnya kayak ada apalah gitu, tumben-tumben kok biasanya nggak gitu, cuma merah semua. Kaget gitu ya? Iya, kaget lah, jelas ya. Tapi warga tahu ini sumbernya dari mana, Pak? Belum tahu sih, belum tahu. Seluruh jalanan berwarna merah membuat warga keluar rumah dan menikmati pemandangan unik tersebut. Sejauh ini air berwarna merah ini tidak menimbulkan efek pada kulit. Kota Pekalongan diguyur hujan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Hal tersebut membuat sebagian wilayah Kota Pekalongan banjir karena luapan air hujan yang tak tertampung oleh drainase.